Eh, alamak. Hah? Oh, hai cikgu. Hai, ya. Apa awak macam sudah bersedia untuk pertandingan robotik? Betul cikgu, tapi ada masalah lah cikgu dekat sini. Apa masalahnya, Jan? Ya macam tak boleh gerak cikgu. Tak boleh bergerak? Ah, mungkin saya boleh bantu Sean dengan pengaturcaraan untuk menggerakkan robot tersebut. Oh, okey, okay, cikgu. Boleh tolong bantu cikgu? Boleh, boleh, boleh. Alamak, kat mana ni? Didik TV KPM. Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Troka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah hand sanitizer ataupun cecair ataupun gel pembasmi mikuan untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Bila berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain kena jaga. Pastikan tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini, kita ada seorang cikgu yang akan bersama kita, iaitu Cikgu Sazril daripada SK Putrajaya Precinct 182. Putrajaya. Hai cikgu. Hai Sean. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Dah makan cikgu? Dah makan. Dah makan. Okey, baik. Dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada mereka yang menonton di rumah. Silakan cikgu. Baiklah. Saya Cikgu Sazril daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 182. Ya. Okey, saya seorang guru teknologi maklumat dan komunikasi. Saya juga merupakan seorang panel untuk program 123 Code oleh Pusat STEM Negara. Ianya banyak yang berkaitan dengan pengaturcaraan, robotik dan sebagainya. Okey, baiklah cikgu, kita dah berkenalan. Tetapi sebelum tu lupa pula saya nak minta cikgu untuk amalkan SOP di sini. Kita ada gel akan cecair pembasmi kuman. Okey, cikgu. Okey, bolehlah. Okey, dan seperti yang anda nampak, memang jarak di antara saya dengan cikgu kena sentiasa jaga dah lebih daripada 1 meter. Duduk pun pakai pelitup muka dan kita pun dah menggunakan gel ataupun cecair pembasmi kuman. Dan ya, betul. Apa kata kita berkenalan pula dengan momen kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua! Itu dia. Okey, apa yang saya akan buat? Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Amin Haziq. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, Sazril. Hai, Abang Sean. Nama saya Amin Haziq bin Abdul Rahman. Boleh panggil saya Amin. Terima kasih Amin. Seterusnya kita ada Atira Husna. Alamak, Atira, tak dengarlah. Mungkin ada masalah sikit dengan mikrofon anda. Mungkin anda boleh cabutkan mic anda dan masukkan balik. Boleh cuba? Okey, sementara itu mungkin saya boleh tanya murid yang lain. Fikria Kaisara, silakan. Hai, Sazril. Hai, Abang Sean. Nama saya Fikria Kaisara binti Muhammad Fatemi. Boleh panggil saya Fikria. Okey, terima kasih Fikria. Dan yang terakhir sekali kita ada Nur Shakira Nabila. Hai Sazril, hai Abang Sean. Nama saya Nur Shakira Nabila binti Saifullah. Boleh panggil saya Shakira. Okey, terima kasih. Dan kita balik semula kepada siapa tadi? Atira. Alamak, nampaknya kita masih tak dengar Atira ya. Ada masalah dengan mikrofon anda. Tak apa, jangan risau. Nanti bila kita ada masa, kita akan minta anda untuk kenalkan diri anda. Tetapi ini adalah Atira Husna binti Ibni Abbas. Boleh panggil dia, saya rasa Atira kot. Yeah. Daripada SK Putrajaya Precinct 182 Putrajaya. Okey, baiklah cikgu. Kita dah berkenalan dengan mereka. Apa kata kita berkenalan pula dengan topik kita pada hari ini? Apa yang sebenarnya kita akan teroka ini, cikgu? Apa yang kita akan teroka pada hari ini adalah apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Kita nak merumuskan balik apa yang kita telah pelajari sebelum ini. Iaitu, kita akan belajar tentang motion block atau block pergerakan. Jadi, saya minta maaf kerana menggunakan bahasa Inggeris kerana ada terma-terma dalam pengaturcaraan ini yang sememangnya dalam bahasa Inggeris. Jadi, saya terpaksa minta laluan untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam
untuk menyebut blok-blok yang ini yang kita kan. Baik, jadi ibu. Pertama kita ada motion block, iaitu blok pergerakan untuk mengawal pergerakan sesuatu sprite dan ataupun macam yang kes Sean ini, mengawal robot. Jadi itu salah satu yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang kedua kita akan tengok juga pada blok looks, iaitu blok yang apa kata pengulangan penampilan. Penampilan. Macam mana sesuatu itu dapat dilihat di dalam pengaturcaraan kita, dalam skrip kita. Okey, macam mana sprite itu nampak. Okey, karakter kita, watak kita dah nampak. Okey. Kemudian bila kita dah tengok pada looks, apa yang kita juga akan tengok ialah kalau kita ada pergerakan, kita ada animasi tapi tak ada bunyi. Kan, samalah kalau kita sekarang tak bercakap, silent movie saja kan. Tak menarik. Jadi itu juga kita akan pelajari pada hari ini untuk bagaimana menggunakan block sound untuk mengeluarkan special effects dan juga bunyi latar. Satu topik yang memang sangat menarik dan juga bukan ulang bagaikan ulang kaji juga rumusan kepada apa yang kita dah belajar sebelum ini kan cikgu. Tetapi sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Troker di Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali semula ke Troker di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sazril. Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita. Baiklah. So hari ini kita akan mengulang kaji mempelajari semula motion blocks, iaitu blocks yang pergerakan. Jadi kalau murid-murid di rumah dan juga rakan-rakan kita yang ada bersama kita di studio pada hari ini, saya harap semua telah bersedia dengan membuka program Scratch di komputer masing-masing. Okey. Yang seperti yang saya sentiasa maklumkan, Scratch boleh di-download di laman web, ianya percuma. Jadi silalah download secepat mungkin. Okey, sempat lagi nak download sekarang. Baiklah, sebelum kita mulakan, saya nak tanya soalan kepada rakan-rakan kita yang di bersama kita pada pagi ini. Apakah blok yang digunakan untuk bergerak? Contoh-contoh blok yang boleh kita gunakan untuk bergerak. Ada sesiapa nak cuba jawab? Rakan-rakan kita? Ya, Fikria. Pergi ke motion lepas tu ambil move. Kita tengok sini. Ada move dekat sini. Betul. Nice. Bagus. Bagus. Okey, baik. Apa lagi? Apa blok lagi yang ada? Bagaimana dengan rakan-rakan lain? Ada tak blok lain yang kita boleh gunakan untuk bergerak? Siapa tu? Amin Haziq. Go to XY. Go to XY. Mana ada tak atas sana? Go to XY. Dan kalau kita lihat sini, apa kata lagi satu contoh? Siapa yang boleh berikan lagi satu contoh? Shakira, boleh berikan satu lagi contoh? Yang tadi dah disebutkan adalah move dengan go to XY. Ya, kita ada move, kita dah ada go to. Senang je. Clue dia ialah warna biru. Itu ada clue dia. Tak nampak kot. Tak nampak kot skrin ni. Tak apa. Mari kita tengok lagi. Apa yang kita ada dekat sini ialah kita boleh juga menggunakan point in direction. Menunjukkan kita nak tengok color tuju kita. Color ke mana. Kemudian kita juga ada change X. Seperti yang kita pelajari dalam matematik, dia ada X dan Y. Paksi X, paksi Y. Jadi kita bila kita change X, maksudnya kita akan bertukar X. Change Y, kita bertukar Y. Tapi kalau saya dah bercakap macam ni je, tak nampak. Tak nampak. Baik, kita tengok bila kita praktikalkan benda ni. Jadi untuk tujuan ini, saya harap semua yang di rumah pun dah bersedia dengan komputer. Kita akan masukkan satu sprite. Di sini saya rasa saya nak pilih... Ada tak yang cantik-cantik sikit dekat sini yang kita boleh pilih? Apa kata saya pilih Giga ni? Giga. Saya kecilkan dia sikit sebab dia terlalu besar. Saya nak dia kecil sikit. So kita akan kecilkan dekat saiz ini. Baiklah, sekarang kita nak buat pergerakan motion.
Jadi, apa yang kita perlu buat ialah kita tengok pada motion di sini. Seperti yang adik Fikri aku kata tadi, iaitu move. So, kalau kita pilih move di sini dan kita klik, apa jadi pada Giga? Sedang bergerak ya, Go? Sedang bergerak ke? Ke kanan. Ke kanan. Jadi, sekiranya positif, nombor positif kita bergerak ke kanan, apa kata kalau kita nak gerak ke kiri? Kita akan gunakan nombor negatif. Tengok Giga sedang bergerak ke kiri pula. Okey, baik. Okey. Jadi, dekat sini, kita boleh katakan Giga boleh bergerak dengan menggunakan move. Move pun maksudnya gerakkan dalam bahasa Inggeris, kan? Ya, betul. Dan step ialah berapa unit pergerakan yang diperlukan untuk dia bergerak. Yang cikgu masukkan tadi berapa, Cikgu? Sebab saya tak nampak dari sini. Oh, kita masukkan 10. 10? Ha, kalau tak satu je takkan gerak ke, Cikgu? Kalau putak satu, mari kita cuba. Kita boleh cuba satu je tentang pengatur caraan ini. Tak ada silap mencuba. Okey. Tak ada masalah kalau kita mencuba. Satu pun boleh. Tengok. Macam, bergerak tapi sangat-sangat sedikit tu. Jadi kalau 10 gerak jauh, satu sangat sedikit. Kalau kita nak bergerak lagi jauh, kita akan boleh gerak, kita boleh tambah lagi nombor tu. Oh, boleh. Saya letak 1000 pun boleh tu. 1000 dia terkeluar daripada sini. Okey, tapi bolehlah macam itulah bagaimana kita mengawal pergerakan dia dari segi berapa banyak jarak ataupun langkah. Teruja sangat cikgu. Okey. Sama dengan macam kita fikirkan robot tadi. Kita katakan berdasarkan dia punya berapa jauh kita nak robot tu bergerak. Jadi ini kita boleh kawal di sini. Okey, katakan kita ubah kepada 20. Nampak? Bergerak. Baiklah. Kemudian kalau kita tengok juga di sini, kalau begini, ini bukan pengatur caraan. Ini hanya kita panggil mencuba. Untuk pengatur caraan, kita kena buat apabila dia kita klik. Apabila kita klik satu button, dia boleh bergerak. Okey. Jadi untuk tujuan itu, kita akan menggunakan event lah. Yang ini memang standard lah, orang kata. Yang memang kebiasaan yang kita gunakan. Jadi kita letak di sini. Yang ni tak perlu apa, kita dah pelajari sebelum ini. Repeat ni, repeat ialah maksudnya ulang. Ulang balik. Ulang, ulang berapa kali yang diperlukan. Dalam kes ni saya nak diulang 4 kali. Okey, apa yang berlaku sekarang bila dia ulang 4 kali? Tadi kita kena tekan 4 kali. Ya, betul. Baru dia bergerak, kan? Tapi bila kita kena ulang ini, repeat ni, bila kita run, dia terus bergerak dengan jauh. Kalau tidak tadi digerak sikit-sikit sahaja. Itu penggunaan repeat. Alright. So kita dah tengok satu iaitu move. Sekarang ada tadi yang bagi tahu pada kita tadi ialah go to. Kita gunakan go to pula. Sini, yang ini. Go to. Okey, go to kita menggunakan sistem koordinat. Alright, sistem koordinat seperti yang kita tahu ada X dan Y. Okey, tu kita nampak sistem koordinat di skrin sekarang. Nampak sekarang cikgu. Betul kan sistem koordinat di skrin? Okey, murid-murid pun nampak di sini. Jadi katakan kita letakkan dia di tengah-tengah. Ianya adalah kosong, kosong. Sebab kosong adalah X, kosong adalah Y, bermaksud ianya di tengah-tengah. Kalau kita run sekarang, dia berada di tengah. Maknanya dia akan bergerak ke posisi ataupun koordinat yang kita telah tetapkan. Katakan kita letakkan X sebagai 100 dan Y kita letakkan sebagai 50. Dia akan pergi ke koordinat begitu. Kita ada begitu, kan? Alright. Dan kita juga ada tadi yang ini kita boleh gunakan. Change X dan change Y. Okey, change X dan change Y. Maksudnya dia akan ubah koordinat X, ubah koordinat Y. Okey, so apabila kita gerak ke sini, kita gunakan change X 10. Okey. Nampak tak dia bergerak pada paksi X. Sama juga macam move tadi. Kalau kita letakkan negatif, dia akan bergerak ke belakang tapi pada paksi X. Okey. So ini pula, kalau kita change pada Y pula, kita run green flag ni lagi. Dia akan bergerak, pada paksi Y. Dia akan bergerak pada paksi Y. Dan kalau kita negatifkan dia, dia akan bergerak ke bawah pula. Macam tapi tu kita pada paksi bawah. Y. Alright. Daripada sini, apa yang kita boleh nampak? Apakah kegunaan dia
apabila kita change X dan change Y, apa yang kita boleh nampak? Kita akan boleh kalau kita pegang remote, kita boleh apa-apa? Boleh menggerakkan dia lah. Menggerakkan dia. Kita boleh kawal dia untuk gerak ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dengan menggunakan controller-controller. Ataupun kalau kes ini, kita boleh guna key press. Okay. Kita boleh guna sensing untuk key press juga. Okay. Jadi, bila saya dah tunjukkan macam ini, saya nak tengok apa yang murid-murid kita boleh buat, rakan-rakan kita ni boleh buat dengan menggunakan blok-blok yang saya tunjukkan ini. Okey. Ini semua kebanyakannya blok-blok yang selalu kita gunakan untuk menggerakkan sesuatu. Ya. Jadi, saya nak beri masa kepada rakan-rakan kita ni selama satu minit untuk mereka cuba dapatkan satu sprite. Cuba satu sprite dan gerakkan sprite tersebut, mengawalnya. Mengawal pergerakan sprite tersebut. Jadi kita nak tengok macam mana. Kita akan beri masa satu minit. Okey. Dan sementara kita tunggu mereka membuat satu minit itu, saya akan tunjukkan kepada Sean macam mana kita nak membuat programming untuk membuat pengaturcaraan untuk mengawal robot ni pula. Yang ini, cikgu. Yang ini. Itu yang jadi saya tunggu, cikgu. Semasa kita menunggu mereka menyelesaikan masalah ini, apa kata kita tengok pula macam mana caranya untuk membuat pergerakan robot yang ini. Okey, boleh. Yang ada dalam talian sudah sedia? Anda diberikan satu minit untuk menghasilkan kerja yang diberikan oleh cikgu tu. Boleh ya? Okey. So sementara menunggu, kita akan tengok di sini ada dipanggil add extension. Ini berguna juga untuk rakan-rakan kita di rumah ya. Sebab rakan-rakan di rumah pun saya rasa ada yang mungkin robot-robot macam ini. Okey, kalau kita pergi kepada add extension dan ini adalah jenis Mindstorm. Robot ini dipanggil Mindstorm. Okey. Okey. Oh. Ada masalah dekat situ. Dia tak enable Bluetooth pula. Tak apa, tak apa. So dia akan jadi macam inilah. Dia boleh buka. Yang itu tadi ialah dia cuba mengesan robot. Jadi sebab dalam keadaan studio kita tak boleh ada segala rangkaian. Jadi ada masalah di situ sikit. Tetapi saya masih boleh tunjukkan menggunakan scratch. Menggunakan scratch ini. Okey, kita clearkan screen ni sekejap. Okey. Okey. Okey, okey, kalau kita tengok di sini, dia ada motor. Ya, betul. Motor kan? Ya. Kalau tengok dekat robot kita tu, robot kita tu ada motor. Kita tengok situ. Cuba Sean angkat yang sebelah sana tu, Sean. Cuba tengok yang sebelah sana tu. Ada motor kan tu, yang motor besar-besar tu. Di sebelah tepi dia tu. Oh, yang ini cikgu. Yang warna merah tu. Tu dia punya motor dia tu. Jadi kita boleh menggunakan scratch ini untuk actually mengawal motor tersebut. Oh, boleh. Jadi kalau kita tengok dekat skrin saya sekarang, kita boleh membuatkan motor itu berpusing berapa lama. Maksudnya kita boleh buat dia pusing mengikut berapa saat yang kita perlukan. Ataupun kita boleh set dia punya power. Kita nak dia 100%, 10%, 5%. Jadi itu boleh mengawal kelajuan. Jadi tengok scratch ini dengan hanya menggunakan ini, kita boleh kawal robot tersebut. Dan ianya sama konsepnya motion tadi, pergerakan. Tapi yang ini menggunakan ataupun mengawal benda yang ada di sini lah. Bukan sprite kan, cikgu? Sprite tadi di dalam komputer. Yang ini benda fizikal. Jadi scratch juga boleh mengawal benda-benda fizikal. Bagaimana kita tengok? Okey, kita balik semula kepada murid kita yang ada dalam talian. Adakah anda dah bersedia dengan hasil kerja anda? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Dah sedia. Angkat tangan sikit. Thumbs up sikit. Semua dah sedia tu nampaknya. Apa kata kita minta salah seorang daripada mereka untuk share screen? Okey, sila kongsikan siapa screen anda. Siapa nak angkat tangan untuk share screen? Fikria. Fikria. Silakan Fikria. Sila share screen ataupun anda. Kongsikan screen anda. Supaya anda boleh tunjukkanlah hasil kerja anda. Okey, dah keluar dah. Fikria memilih dragonfly lah. Ada dragonfly yang ada di sini. Apa kata Fikria, cuba gerak-gerakkan dia. Saya nak tengok boleh bergerak tak? Betul. Kena tekan green flag dulu untuk melancarkan pengaturcaraan. Boleh bergerak. Nampaknya berjaya lah, Igo. Berjaya. Fikria, boleh tak terangkan kepada rakan-rakan di rumah dan juga kepada saya, apakah teknik yang anda gunakan untuk membuat pengaturcaraan ini? Boleh tak terangkan? Saya menggunakan event block when green flag click untuk mengaktifkan kawalan kod saya. Dengan menggunakan control block forever
And saya dapat menggunakan 4 control block if then untuk mengawal pergerakan spread saya. Saya masih menggunakan motion block, point in direction dan change x by atau change y by untuk mengesan hala tuju dan bergerak ke arah yang betul. Bagus fikirnya. Nah, nice. Saya juga memasukkan looks block. Okay. Next costume untuk spread. Wah, itu itu dah langkah seterusnya dah terus kan? Pasal maksudnya dia dah tunjukkan pada kita. Yeah. Tak apa, nanti kita akan belajar juga yang ini kepada rakan-rakan yang di rumah. Ya. Yeah. Maksudnya dia dah dah tahu benda-benda ni. Dah mahir dah kan? Jadi kalau dekat situ kita dapat dengar penerangan yang diberikan oleh Fikri semasa dia membuat pengaturcaraan ini. Apa yang diterangkan itu memang betul. Yeah. Apa yang digunakan dan sebagainya itu memang betul menepati apa yang kita nak hari ini. Mungkin ada yang pelajar lain nak cuba kongsikan. Lagi seorang untuk kongsikan, ya. Siapa yang nak tunjukkan ataupun nak tunjukkan hasil kerja anda, ya? Angkat tangan, boleh angkat tangan? Oh, ya, Amin. Amin dulu. Amin angkat tangan dulu. Okey. Ya, Amin, sila share screen anda. Nah, ya, sangat baik. Okey, ya. Oh, dia pilih rocket ship. Wow. Dah namanya lelaki. Maksudnya saya pun akan pilih yang benda sama itu. Yeah. Okey, silakan. Silakan Amin Haziq. Oh, memang bergerak. Keluar skrin pun bolehlah. Wow. Okey, very good. Mungkin Amin Haziq juga boleh terangkan kepada rakan-rakan macam mana awak menggunakan program ini, membuat program ini. Jangan lupa untuk pasang mic, ya, tak dengar. Mikrofon Amin Haziq. Okey. Ya. Yeah. Selalunya lupa. Sebab selalu saya menggunakan event block. Bila bendera hijau ditekan untuk mengaktifkan apa? Oh, excited sampai jatuh. Ya, Amin, silakan. Dengan menggunakan control block, ya. Forever saya dapat menggunakan 4 control block. If up arrow then untuk mengawal if pergerakan flight saya. Saya masih menggunakan motion block. Point in direction dan move step untuk mengesan hala tuju dan bergerak ke arah yang betul. Saya juga memasukkan looks block. Next costume untuk sprite nampak seperti mempunyai animasi. Okey, terima kasih Amin, dan saya rasa memang baguslah penerangan dia dan apa yang cara yang digunakan oleh Amin tadi. Ya, betul. Yeah. Dan apa yang saya nak tekankan di sini ialah kalau kita lihat kebanyakan kod di antara Amin dengan Fikriah tadi hampir sama. Yeah. Tetapi ada satu yang berbeza. Mungkin saya boleh ambil dekat skrin dekat sini. Saya boleh ambil je, tenang, saya pegang je terus. Okey. Iaitu Fikriah menggunakan change X. Ya. Yeah. Dan change Y untuk membuatkan pergerakan dia. Ya, yeah, betul. Dan Amin Haziq pula menggunakan move. Yeah. Nampak tak? Bila kita bercakap tentang pengaturcaraan ini, sebenarnya ada banyak cara untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Bergantung kepada bagaimana yang kita nak buat benda itu. Ya, jadi betul. Memang kata apa? Jika kita boleh explore macam-macam masalah, kita boleh selesaikan. Betul. Dalam pelbagai cara, ya? Ya, pelbagai cara. Okay. Baiklah, Cikgu, dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di DTV KPM. KPM Didik TV KPM. Oh, macam tu. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sazir. Sebelum rehat tadi, kita dah teroka berkenaan dengan motion block, ya, Cikgu? Betul. Dan seterusnya apa pula yang kita akan teroka, Cikgu?
Okey, sekarang kita akan teroka dua item daripada dua benda daripada itu looks, penampilan. Ya. Yeah. Ah, tamak. Breakfast tadi. Ah, okey. Dan yang kedua adalah sound, itu bunyi, special effects dan juga bunyi-bunyian. Ya. Yeah. Jadi itu yang kita akan belajari untuk segmen yang ini. Okey, cikgu. Ya. Yeah. Jadi untuk refresh balik, untuk mengingat kembali, mengimbau kembali apa yang telah kita belajar sebelum ini. Ya, cikgu. Mari kita lihat, mulakan dengan sound dahulu. Okey. Itu bunyi. Bila kita tengok pada blok sound, kita ada play dan kita ada start. Okey. Kita ada play dan kita ada start. Dan juga kita ada volume control. Of course lah, kalau kita dengar, selalunya kalau kita dengar bunyi, memang kita nak kena kuatkan bunyi ataupun perlahankan bunyi, kan? Ya, betul. Jadi ya, yang dua di bawah ni, saya rasa saya tak perlulah menerangkan sangat. Sebab ini dah terang kita, kan? Bagaimana untuk tukarkan volume dia. Kita hanya perlu type je dalam ni. Okay. Kalau dalam sini dia tukarkan volume tu ke bawah kalau negatif. Dan kalau positif, dia kuatkan lagi volume tu. Okey. Okey? Ya. Yeah. Dan kalau yang ini kita ada set volume, maksudnya dia pada awal-awal tu dia dah bagi tahu dah berapa persen kita nak dia punya kekuatan bunyi. Kalau nak betul-betul kuat tu 100%, saya ikut. No. Oh. Dia 100% adalah default ataupun lalaian yang pertama dia. Yeah. Kita boleh up sampai 1000, tetapi jangan pakai headphone lah. Ah, iyalah, kan. Kalau kita up sampai 1000 sound, kita run pakai headphone, esok kena pergi jumpa doktor. Ah, ya, betul. Okey. Yeah. Jadi jangan lebih daripada 200. Okey, rakan-rakan kat rumah, jangan lebih 200 ya. Saya tak nak nanti ada ramai yang kena pergi jumpa doktor. Oh, okey. Baiklah, untuk itu kita tengok yang play dan start sound. Di dua-dua ni membuat benda yang sama, iaitu mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan bunyi. Okay. Cuma beza dia ialah apabila kita menggunakan play sound until done ataupun mainkan bunyi sehingga selesai, apa yang berlaku ialah dia akan mulakan bunyi dahulu. Sebelum dia bergerak, macam ni saya letak satu motion block dekat situ, move. Okay. Dia akan mainkan bunyi tu, katakan bunyi tu 30 saat. Dia akan mainkan bunyi tu selama 30 saat dahulu, baru dia bergerak. Oh, okay. Itu maksud play sound until done. Mainkan bunyi sehingga selesai. Yeah. Beza dengan yang start sound pula, ialah dia akan mainkan bunyi tu dan dia bergerak ke pergerakannya seterusnya. Okay. Maksudnya kalau ada bunyi tu 30 saat, apa yang berlaku ialah dia akan mulakan bunyi tersebut, katakan ada muzik latar ke sebagainya, dan bergerak pada masa yang sama. Jadi dia bergerak dengan bunyi latar. Okey. Okey, cuma kalau kita gunakan yang play sound until done tadi tu, apa yang akan berlaku ialah katakan robot tu ada muzik. So bila kita play sound until done, ada muzik mula. Selagi muzik tu tak habis, robot tu tak bergerak. Ah, okey, faham. Jadi tapi ada masanya kita akan perlu buat bunyi habis baru jalan, ada masanya bunyi dan pergerakan berjalan serentak. Jadi ini adalah mereka pemilihan yang kita perlukan semasa kita program itulah, semasa kita buat pengaturcaraan itu. Okey. Baiklah. Jadi kita boleh saya pergi tarik keluar pula dah. Okey. Kita juga boleh tambah bunyi dekat sini. Sound. Oh. The add. Ini semua bunyi-bunyian yang kita boleh dapat. Maknanya kalau kita nak rakamkan suara kita pun boleh. Boleh. Kita boleh rakamkan suara kita. Okay. Macam ini ada bunyi alien, ada bunyi basketball, ada percussion. Saya rasa kalau musician ni memang tahulah percussion ni. Kan? Dia ada bunyi drum lah, bunyi gong. Ada bunyi apa ni? High beat, human beat. Semua yang kalau yang cikgu music memang pandai lagi lah benda-benda ini. Okey, baiklah. So, itu adalah contoh kalau kita nak tambah sound dalam kita punya apa tu dipanggil? Dan kita punya pengaturcaraan ini. Yeah. Dan pada masa yang sama, saya nak tunjuk tentang looks. Tadi kalau kita lihat, rakan-rakan kita ada menggunakan yang ini. Next, costume. Itu adalah untuk menukarkan kostum mereka. Penampilan dia. Penampilan dia. Yeah. Tapi kita juga ada dekat sini, change colour. Okey, sekarang saya nak semua orang tengok pada Giga. Dan tengok apa yang berlaku apabila saya klik pada change colour. Oh! Cikgu, dia bertukar warna, Cikgu? Dia bertukar warna. Jadi, kita boleh buat seolah-olah dia tengah berkelip-kelip dengan menggunakan change colour ini. Okey. Dan yang ini pula adalah dialog. Okey. Dialog ini digunakan sekiranya saya klik pada say hello, dia akan keluar. Dia akan keluar. Hello. Klik hello. Oh.
Dia akan keluar air lo selama 2 saat. 2 saat. Ha, jadi kita boleh kontrol berapa lama dan berapa saat kita nak dia bercakap dan sebagainya. Okay. Jadi katakan kita buat animasi yang ada bercakap antara satu sama lain kan? Ya. Yeah. Cakap satu sama lain. Jadi kita ada dialog. So dia ni bercakap 2 saat. Bercakap 2 saat. Jadi dia akan jadi satu animasi animasi yang ada dialog antara karakter, antara watak tersebut. Jadi ini cara kita gunakan dia. Oh. Dan kita ada di sini, kalau kita gunakan yang say hello ni sahaja, yang tak ada 2 second tu, yeah, yang tak ada 2 saat, dia tak berhenti. Yang ni adalah, oh, saya kenal lah beberapa orang yang macam ni. Okay, dia tak berhenti nak berhenti bercakap. Okay. Jadi, kalau boleh jangan kita tak mau ada yang berhenti ni. Okay. Okay, kita stopkan dia. Baik. Kemudian kita juga ada yang ini. Yeah. Saya rasa siapa yang baca komik dia akan tahulah beza antara yang ini dengan yang dialog sebelum tadi. Okey cikgu, sebenarnya saya tak tahu bezanya cikgu. Kalau ini bermaksud berfikir, thinking. Sebab dia bukan, sebab dia punya bubble awan dia ataupun bubble dialog dia adalah berbeza. Berbeza, betul. Okey. Jadi dengan cara itu kita boleh round sound untuk ni. Sama juga kita akan gunakan motion. Sorry, kita akan gunakan event. Ya. Dan apabila kita klik, dia akan mengeluarkan bunyi. Okey. Ha. Okey. Sekarang itu adalah 2 blok yang kita akan telah mengimbau kembali. Ya. Okey. Jadi, saya rasa daripada saya je yang duk cakap dekat sini, buat demo dekat sini, apa kata kita bagi peluang kepada rakan-rakan di rumah untuk mencuba. Boleh je cikgu. Rasanya kena bagi masa kepada mereka ke ataupun mereka dah siap dah? Kena bagi masa. Kena bagi masa. Lagi seminit lagi macam tadi? Ya, bagi kita seminit. Okay. Dan sementara mereka mencuba tu, ya, sebenarnya sound ni adalah bunyi. Ya. Tapi kita ada satu lagi. Selain daripada sound, kita ada music. Music. Okay. Music. Jadi apa yang saya akan tunjukkan di sini ialah something yang lebih advance. Ya. Okey, tapi berkaitan dengan sound. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan pilih extension, okay, dan kita akan ambil music. Okey, baik. So, bila kita pilih music ini, kita boleh main instrument. Oh, boleh. Kita boleh main instrument. Kita boleh play notes. So, okay, siapa yang pandai membuat lagu-lagu, yeah, compose music yang kita kan? Yeah. Mereka boleh gunakan ini untuk buat music. So, kalau tengok situ ada C, ada yang papan dia dah keluar, papan kunci dia, keyboard dia. E apa ni? yang tu adalah C, D, D, D sharp cikgu. E sharp, F. So, semua yang kenapa? Macam saya yang bukan seorang musician yang tidak tahu sangat tentang muzik ni, yeah, agak sukalah. Tetapi ada ramai murid-murid saya di sekolah dan juga yang saya kenal yang boleh menggunakan muzik punya extension ni, extension muzik ni, untuk membuat orkestra. Oh, boleh. Dia boleh play, sebab kalau kita klik di play drum ni, dia akan bunyi drum. Dan kalau kita klik pada play note ni, dia akan mengeluarkan bunyi mengikut note yang kita pilih tadi. Dan kita boleh pilih untuk berapa beat. Berapa beat? Wow. Play that note for berapa beat? Berapa beat? Jadi kita boleh menghasilkan banyak music. Ya, betul. Banyak music. Jadi macam memang seronoklah kalau pasal saya banyak dengar cikgu muzik saya sendiri membuat menggunakan scratch, ya, menghasilkan music yang sangat merdu untuk didengari. Wow. Okey, baiklah cikgu, saya rasa kita boleh kembali semula kepada murid kita. Rasanya dah lebih daripada seminit. Siapakah yang nak tunjukkan hasil kerja anda tadi? Kita bagi peluang pada Shakira. Shakira nak cuba, Shakira? Boleh, Shakira? Sila kongsikan skrin anda. Bolehkah? Itu dia. Masa sikit. Masa sikit je. Kadang-kadang biasa nak klik tu. Inilah salah satu bukan cabaran tetapi apa yang kita kena buatlah. Okey, dah keluar dah skrin dia. Okey, Shakira cuba tadi you tak mainkan beetle tu kan? Beetle you boleh bergerak tak? You punya sprite yang beetle tu boleh berjalan tak? Oh, boleh. Oh, boleh juga. Maksudnya yang tadi pun dia dah buat dengan baik dah yang mula-mula tadi. Okey, sekarang Shakira boleh tak terangkan apa yang awak buat untuk sound tu? Apa yang awak buat untuk sound? Saya menggunakan event block main green flag click untuk mengaktifkan bunyi. Saya menggunakan control block
forever serta control block if untuk mengesan sentuhan dengan sprite block. Sensor block touching digunakan untuk mengaktifkan sound block play sound until done apabila pelanggaran dikesan. Yes, betul apa yang dibuat. Maksudnya apa yang kita kata tadi, play sound until done digunakan. Dia memang telah menggunakan apa yang saya terangkan tadi. So nampaknya berjayalah. Dia dah berjaya membuatnya. Okey. Mungkin kita boleh minta Atira juga untuk kongsikan. Saya rasa Atira masih mengalami masalah sikit dari segi mikrofon dia, tetapi mungkin boleh tunjukkan jelah. Boleh tunjukkan, boleh share kan? Cuba share kan Atira. Cuba share skrin kamu. Boleh Atira? Tak boleh. Masih tak boleh. Okey, tak apalah. Mungkin di antara Amin dan Fikriah nak cuba? Ya. Yeah. Ya, Amin nak cuba, Amin. Ya, silakan, Amin nak cuba. Amin nak cuba. Sila kongsikan skrin anda. Dan seperti yang digunakan oleh siapa tadi? Shakira, dia tadi menggunakan blok apa itu? Dia menggunakan blok play sound ataupun play sound until done. Ya, until then. Until done. Sehingga selesai. Maknanya muzik akan dimainkan dulu sebelum pergerakan berlaku lah itu. Ya, betul. Okey, kali ini pula oleh Amin. Silakan, Amin. Mungkin anda boleh terangkan hasil kerja anda. Ya, okey. Okey, ini sama macam ditunjukkan tadi, sebelumnya, tapi mungkin ini ada bunyi. Amin, yang mana yang ada bunyi ya, Amin? Yang kamu buat yang pakai bunyi punya. Yang kamu buat ada bunyi punya. Saya rasa dia tersalah. Oh, silap. Tersilap ni, dia lupa yang bunyi punya. Sekejap Okey, sementara itu, bila kita menggunakan bunyi ni, jadi kita kena pastikan bunyi yang kita gunakan tu dari segi copyright-nya. Jadi itu kita kena make sure hak cipta tu dijagalah, macam yang muzik tadi kan. Janganlah kita compose muzik yang kita dah dengar. Pasal itu akan jadi isu hak cipta. Ya, kan? Betul. Macam mana? Amin, ada dah? Yang kamu buat yang bunyi punya ni, saya rasa dia terlupa nak save ni. Saya takut dia terlupa save. Ada bunyi lah. Tak ada bunyi eh? Ada. Oh ada, mungkin kita yang tak dengar. Mungkin kita yang tak dengar. Okey, okey, sorry. Oh, projek yang sama daripada tadi tapi ditambah pula dengan muzik. Okey, boleh terangkan apa yang awak buat, Amin? Terangkan apa yang awak buat. Mungkin itu lagi kita boleh dengar apa yang dibuat kan? Ya, betul. Saya ingin sprite mengeluarkan bunyi apabila sedang bergerak dan senyap apabila tiada gerakan. Saya ingin menggunakan operator untuk mengesan kekunci yang sedang ditekan. Apabila kekunci ditekan, rocket ship akan mengeluarkan bunyi. Okey. Jadi dia berlainan dengan apa yang dibuat oleh Shakira tadi. Apa yang Shakira buat adalah dia membuatkan bunyi itu berlaku bila bersentuhan. Bila sprite itu bersentuhan antara satu sama lain. So macam tadi Shakira pakai beetle kalau saya tak silap kan? Ya, betul. Ada beetle, lepas tu ada macam batu bergerak-gerak. Jadi apabila batu tu bertemu dengan beetle, dia akan mengeluarkan bunyi. Itu yang Shakira buat. So seolah-olah kalau kita crash lah, kata kalau macam berlanggar dan sebagainya, ada bunyi kan? Itu yang Shakira buat. Tetapi apa yang Amin buat tadi adalah dia nak rocket ship dia tu berbunyi. Bila ditekan je lah. Bila ditekan sahaja. Jadi bila dia tekan tu saja, dia akan mengeluarkan bunyi. Dan maksudnya, dan bila dia tak tekan, dia tak bunyi. Jadi nampak, dengan menggunakan code block yang sama, kita boleh hasilkan macam-macam. Ya, betul. Jadi sebab tadi ada Amin sebut something yang saya rasa mungkin saya perlu terletak dekat sini, iaitu code block yang ini. Atau. Yang ini dipanggil operator. Jadi memang bagus Amin kerana menggunakan code block operator yang ini juga. Okey, terima kasih Amin, Shakira dan juga Fikriah. Tetapi Atira mungkin tak sempat lagi, mungkin nanti ada peluang. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika? Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sazril. Baiklah Cikgu, sebelum kita mengakhiri penerangan kita pada hari ini, apa kata kita buat sedikit kesimpulan dan juga kita imbas mula apa yang kita dah teroka untuk hari ini, Cikgu? Okey, seperti yang kita dah belajar daripada awal sehingga sekarang tadi, ialah kita telah belajar tentang motions, kita belajar tentang looks dan kita juga belajar tentang sound. Jadi untuk imbau kembali,
kan? Saya ada di sini beberapa keping flashcard lah, kita kata kan? Flashcard. Dan flashcard ini adalah untuk apa? Apa yang kita gunakan tadi. Ya, cikgu. Alright. Nah, di sini untuk kita uji kefahaman lah murid kita, cikgu. Okay. Ya, betul. Mari kita, saya nak cuba yang ini dulu. Okey. Okey. Yang ini adalah block change x, change y by. Okey. Apakah kegunaan change y by untuk menggerakkan kita punya sprite ke mana? Change y. Menggerakkan ke mana? Siapa kiri, kanan, atas, bawah? Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Change y kita gunakan untuk ke mana? Okey, mungkin saya boleh pilih lagi, Amin ni, Amin? Okey, kalau Amin. Amin, change y. Dia akan pergi mana? Kiri, kanan, atas, bawah, yang mana satu? Gerakkan dia. Atas dengan bawah. Atas dengan bawah. Syabas. Betul. Alright. Thank you, Amin. Thank you, Amin. Okey. Tadi kita cakap pasal motion kan? Kemudian kita ada apakah kegunaan block go to x y? Go to x y. Apa yang kita bila kita klik go to x y ni, apa yang akan berlaku kepada sprite kita? Dia akan pergi Fikria. Dia akan pergi ikut koordinat yang kita bagi. Nampaknya tak payah tanya soalan daripada ni. Betul. Okey, terima kasih Fikria. Jawapan yang betul. Dan seterusnya, cikgu. Yang ni saya nak gabungkan sikit. Oh, nak gabung? Lari pula dah saya punya kad tu. Tak apa, biarkan dia. Okey. Ini pula cikgu gabungkan dengan apa? Saya gabungkan dua. Okey. Itu. Okey. Cikgu pegang kejap, cikgu. Okey. Okay, kita ada dekat situ. Play sound until done. Dan move step. Okey. Apakah yang akan berlaku apabila kita run program ini? Adakah robot, kita guna robot lah, atau sprite akan bergerak bersama-sama bunyi atau robot atau sprite kita bergerak selepas bunyi habis dimainkan? Okey, kita ada dekat atas tu play sound until done, di bawah tu ada move. So, yang mana jawapannya? Bergerak bersama music, bersama sound? Shakira. Sprite akan bergerak selepas bunyi. Yang betul. Yeah. Saya rasa murid kita memang fahamlah penerbakan kita, cikgu. Tetapi sebelum tu, mungkin cikgu pun boleh berikan rumusan kepada penerbakan kita hari ini, cikgu. Baiklah. Apa yang kita pelajari pada hari ini ialah penggunaan motion block tidak semestinya menggunakan satu jenis motion block saja yang boleh menghasilkan benda yang sama. Ada masanya kita perlu menggunakan pelbagai jenis motion block untuk menghasilkan pergerakan. Sebagai contoh, kita ada move dan juga change x, change y. Nampak dari segi luarannya sama. Bergerak. Tetapi kita kena ingat, apabila kita menggunakan move, ianya adalah arah mana yang sprite itu lihat. Kita ambil contoh robot ni. Kalau move, dia hanya akan bergerak berdasarkan depan belakang. Dia bergerak depan, dia bergerak ke belakang. Kalau dia nak gerak ke atas, kita kena rotate robot ni dan baru dia boleh gerak ke atas dan ke bawah. Tetapi apabila kita guna change x, change y, dia akan macam ni. Change x ke depan, change y dia ke belakang. Change x positif ke depan, change x negatif ke belakang. Change positive y positif, dia akan naik macam ini. Dia tak berpusing. Kemudian change y negatif, dia akan turun macam ini. Yang tu adalah berkenaan dengan motion block kan, cikgu? Lagi satu, lagi dua block yang kita dah terukkan hari ini adalah sound dan juga loop, cikgu. Ya, sound dan juga loop, iaitu sound untuk memainkan bunyi. Ada satu untuk memainkan bunyi sampai habis. Dan satu lagi untuk main bunyi bersama-sama. Dan satu lagi kita belajar tadi ialah dialog. Jadi kalau kita nak membuatkan animasi atau apa-apa programming kita bercakap, kita akan menggunakan looks block, say dan think. Dan yang terakhir sekali adalah penampilan ataupun looks macam cikgu sebutkan tadi. Jadi next costume tadi, ya betul. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini juga kepada murid kita yang ada dalam talian. Dan jangan lupa, kita dah masuk bulan 8 iaitu bulan kebangsaan. Sempena sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 2021. Jadi jangan lupa untuk kibarkanlah jalur gemilang di mana sahaja. Dan sebagai penutup untuk program kita pada hari ini, kita pun ada satu video kan, cikgu? Ya betul. Saksikan video tersebut dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye!
TV KPM.